karun. Oh. Mau kayak karun lagi ini, Mas. Enggak, sepatu banyak banget. Allah. Ini area jajanya mana? Area lu mana? Ini jajanya lah. Mas, jajanya. Ini sepatu aku mah enggak sebanyak sepatu JJ. Ini harta karunnya ternyata. Dan katanya dengar-dengar artikel nih ya. Artikel. Katanya nih JJ suka minjem sepatunya Raffi Ahmad, itu benar apa enggak? Suka apa? Minjam sepatu Raffi Ahmad. Jadi enggak mungkin lah orang ini banyak gini. Jadi tuh ada beberapa sepatunya JJ yang sama kayak sepatunya Raffi. Jadi misalnya Raffi pakai sepatu apa terus besokannya JJ sama sepatu. Oh, dia ngefans sama aku yang nyamain-nyamain aku gitu. Netizen pada komen, pinjem sepatunya Raffi gitu. Ya padahal mah pinjem juga gak apa-apa ya. Contoh yang mana, Raffi inget yang mana-mana. Gak ada deh. Dia juga gak akan tahu sepatu dia yang mana. Nih sama nih, sama yang ini sama. Eh gue tuh beli sepatu tuh gak pernah beli tahu. Nah iya, ini punya gue nih. Nah ini punya aku kan? Eh itu punya dia aja. Ini punya aku. Aji ini sepatu papa, kenapa di rumahnya nanas? Bukan ini. Ini lucu banget ini kembaran. Ini kembaran, tuh lucu kan. Tapi sekarang udah gak cukup pas ini. Udah gak cukup, jadi dipajang aja buat kenang. Tapi tadi... Sepatu termahalnya Jeje yang mana? Waduh, gak tau. Aku gak pernah tahu harga-harga sepatunya dia. Beneran, gak pernah izin. Udah lah, beli aja tuh. Bisa sih ya, pegangan ya, Ja? Bisa. Mbak, ini Mbak Rayanza naik. Bisa. Tapi kan diliatin loh. Nah. Ini kalau sepatu sana sih mana? Ini? Iya. Ya lo ini JJ 80% loh. Iya, dia ini aja dia sampai keluar-luar dari lemari tuh. Kalau gua kan sepatu itu aja ya sih? Iya, kalau udah suka yang itu terus sampai butut. Kalau JJ itu kan benar-benar ini sneakers banget. Aku tuh gak ngerti, aku tuh bukan tipe orang yang ngerti sepatu. Jadi ini semua tuh pilihannya dia. Nih kamu pakai yang ini bagus. Ini tuh udah pilihannya dia semua, aku tuh benar-benar aku tuh yang penting enak dipakai gitu. Kalau dipilihinnya semua ini pilihan ini. Ini kayaknya enak dipakai. Benar itu enak dipakai. Ini enak banget dipakai. Ya, betul. Ini lagi aksi idiotis. Tadi dia bilang dia enak dipakai. Kalau kamu itu, apa mau? Iya. Apa nomor berapa? Itu. Jadi semua artinya harus gue tepak. Itu biasanya kena gendang. Iya. Makanya gue tepak dulu. Yang punya rumah. Ini apalagi kalau udah gini nih. Oh iya. Enak banget gitu. Buat ibu hamil. Enak banget kan itu kan. Sorry, udah gue tepak. Oh, iya. Udah enggak tadi hampir loh. Hampir ya. Hampir kayak empo gitu. Ada. Terus sudah sadar tadi. Ya tadi enak deh. Udah mati. Kalau dikasih, udah aman. Kita bilang si JJ itu katanya kalau nyuci sepatu bener di bathtub kamar mandi. Hah? Oh iya benar. Oh my god. Jadi dia dulu di kamarnya, tapi yang rumah lama tuh kan di kamarnya ada bathtub. Iya. Dia nyuci sepatu di bathtub. Karena kan cinta banget aku berendam loh. Segitu cintanya sama sepatu. Sama barang semua. Semua barang itu ada tempat cucian sepatu ya. Tapi katanya sepatu JJ nggak boleh disentuh sama sangat buat dicuci. Beneran? Iya misalnya nih, sini di nggak mau nggak boleh, harus sama dia. Dia tidak, apalagi aku yang melakukannya dia lebih tidak percaya. Katanya nanti yang ada makin rusak. Jadi kamu nggak pernah nyuci barang-barang JJ, nggak pernah barang JJ kalau dicuci. Jadi cuci barangnya sendiri. Cuci barangnya. Iya. Malah masa barangnya dicuci. Masa dicuciin, dikucek-kucek gimana? Tapi sebentar lu, gue masih nggak percaya. Rahasianya cuma ini doang. Nggak mungkin, pasti ada rahasia lain. Nih, rahasia berikutnya nih. Ya. Jadi buka. Lihat, masak di rumah Sanas. Masakannya ini lihat nangka diorek. Nangka diorek. Oke, enak kok, kayaknya nangka ditumis. Oh, jantung. Jantung. Benar lagi. Tapi lu emang apes di rumah ini ya, pantesan lu jarang kesini ya. Udah kena pipis kucing, kaki lagi sakit kena ini banget ini. Maaf lo, Afi. Gak apa-apa. Maaf ya. Jatuh lagi, Pi. Jatuh lagi. Itu tas sama baju pasti di kamar kan? Nah. Kalo udah pasti di kamar, boleh makan lo sepatu kamar. Boleh, dia lebih sedikit daripada JJ. Tasnya pasti ini sana lebih banyak. Tasnya kita tas sama baju kan di kamar. Tasnya KW. Lu sama adiknya parah banget sih, Raffi. Enak aja lo, itu loh. Ayo, mana? Tas kamar aku berantakan tau. Enggak apa-apa, lebih berantakan itu saya. Ini eksklusif. Berantakan lah aku. Iya, ini
beneran nggak apa-apa masuk ke kamar kamu? Ya, kalau aku bilang nggak boleh. Ini pernah nggak TV ada yang masuk sini? Jarang. Pernah atau enggak? Pernah, tapi jarang. Ya nggak jadi eksklusif. Ah, udah pernah masuk ke sini belum, A? Ah, udah pernah masuk sekali doang. Lampunya lagi nih harganya 2 juta setengah. Gua mau cek ini kasurnya katanya masih suka ngompol. Kamu kayak gue kecil ngompol terus. Beneran Nas? Bukan, aku tuh ngompol tuh, tapi udah jarang sih sekarang alhamdulillah. Kalau ngompol tuh jadi mimpi, ngerti gak sih? Ya semua orang ngompol juga gara-gara mimpi. Ya udah, jadi kan kalau mimpi bisa diatur. Udah gede mah tapi kan udah bisa. Enggak tahu, aneh. Tapi terakhir ngompol kapan? Udah lama. Lu tahu udah lama tuh seminggu atau 2 minggu? Ya enggak lah, udah lama. Sebulan. Enggak, udah lama banget sudah pernah. 3 bulan lah ya. Enggak, udah lama banget lupa. Setahun kali udah. Emang itu jadi ah, jadi aib keluarga. Jadi keluarga. Gini masih ngompol. Itu tuh bukan aib, yang enggak tahu. Namanya mimpi, kita enggak bisa mengatur. Berarti lu sebelum tidur enggak pipis dulu. Pipis 10 kali, aku tuh besar banget. Aku juga besar. Gua juga besar, sekeluarga tuh gua besar. Oh. Kita tujuan kesini tuh mencari di mana posisi tas bermerek-merek ya. Itu berada. Aku tuh enggak ada. Sebenarnya kalau sepatu dan lemari, kalau tas, nah itu tas. Tapi enggak banyak karena di situ ada nih cuman merek kremes. Oh. Ini yang lagi happening, tahu enggak yang lagi happening? Oh, ini mau tahu enggak harganya 96 juta. Kok tahu sih lu? Kata siapa, Pak? Iya. Ini merek apa sih? Kata siapa? Mama Gigi punya warna putih, warna coklat kan. Belum aja orang ngelihat harta orang dulu. Heran dia. Loro piano. Berarti diperhatiin. Tapi gue suka yang ini vintage ini, banget. Ini benar-benar ini keren banget. Aku juga love ini. Ya kan? Ini bagus banget, keren banget. Ini keren banget. Aku ini kan udah rusak. Enggak ngerti, Nora. Nora. Ini keren banget, sumpah ini keren banget, ini intense banget. Ini baru beli kemarin di London, hanya ada eksklusif di Harrods London. Sombong di London, ini tuh. Lu. Di London lu paling nyari endorse tiket pesawat lu, gue tahu. Tapi ke London bareng Raffi kemarin? Enggak. Padahal yang ya kayak di London yang di endorse Raffi. Gue mah selalu di, kalau gue mah jelas artis. ini muat botol susu gak sih kalau kayak ini? Ini? Iya. Mau enggak lagi kan itu di udah. Lama-lama dia biru loh ini. Oke, oke. Sebentar gua mau lihat sesuatu dari sore. Ih, Bang JJ. Lu JJ. Pakai dulu itu. Pakai. Kamu tangannya lagi sakit kan? Iya kan? Aku pakainnya. Udah tahu sakit malah ditepak. Gimana lo air kan gara-gara Raffi kan acting itu pakai jadi tuannya. Caper ya. Acting dari mana lo ngeliat kaki gono? Kok acting kok itu mah cari perhatian banget warnanya aja udah gonjreng gitu. Enggak, ini emang begini tapping namanya. Gara-gara apa sih ini? Kemana main tenis? Lu dari mana sih, J? Lu pisah rumah lu ya? Dia datang gini. Enggak, anak lu bilang aku ketemu jarang. Ketemunya cuma tadi sebentar katanya. Iya, katanya begitu. Lu habis promo radio. Ada baru lagi single baru gue Vinda. Apa sih? Udah tahu belum? Udah promoin belum lagu? Udah. Sekarang mumpung ada si JJ, kita lihat boleh ngelihat baju-bajunya si JJ sama si Nanas. Boleh enggak Pika? Boleh dong. Hah? Panggilan apa sih Pika? Kok Pika? Pikachu. Panggilan sayang. Pika. Kalau ke dia apa? MC. MC. Pika. Pos. Kan Pikachu ya. Hanya kita yang tahu lah. Apa? Papi Kasep ya? Enggak lupa. Sebenarnya itu lama banget. Udah bisa nih. Enggak itu. Arang. Bercanda. Jeje jijai. Ya ampun. Kalau MC apa? Mami cantik. Gue udah nek ya. Baju. Pika itu sih Pika. Pika sama MC. Gue pengen masuk ke kamar. Papi Kasep, Mami Cantik. Ih. Aduh, gue pengen masuk ke kamarnya si kembar. Bawa norok. Ini kan lagi hamil ke kamar anak lu deh. Ayo. Dia pengen lihat referensi kalau. Iya, gue pengen lihat gitu. Iya, boleh deh. Yuk, bawa bayi. Bawa norok.